Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini, ayo bantu subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng di sampingnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kali kami merilis video-video baru di channel ini. Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Hello Ponsel ya, tutorial sekitaran software HP ya. Dan kali ini kita ada pasien, ini adalah Samsung J5 Prime ya. Kondisi menyala tapi error, aplikasinya cuma segini doang. Jadi nggak ada aplikasi lain-lainnya. Pengakuan dari usernya, ini HP habis di root ya. Di root dan mungkin di otak-atik sistemnya jadi banyak aplikasi yang kehapus. Bahkan settingannya aja nggak bisa dibuka ya. Oke, banyak error ya. Jadi usernya minta di flash ulang supaya kembali normal seperti bawaan pabriknya ya. Oke, kita akan flash HP ini ya. Kita matikan dulu. Lalu kita masuk ke download mode dengan menekan volume bawah, tombol home dan power ya, seperti ini. Oke, lalu lanjut di volume atas. Oke, seperti ini. Di sini teman-teman bisa kelihatan ini tipenya adalah G0Y ya. Oke, kita buka Odin. Thank you.
selesai proses flushing ya. Memang kebetulan agak lama ini. Kita tunggu prosesnya ya. Ini baru asal habis seliput, tapi ada proses pires. Oke, ya, sudah masuk pengaturan bahasa ya. Udah ada menu-menunya ya. Kalau tadi kan menunya cuma beberapa, nah ini menunya udah kita lihat tentang ponselnya ya. Ini udah saya flash ke G5 Prime ya, G570Y. Nah, ini saya flash ke versi Android versi 7 ya ini. Oke, demikian sharing kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu kembali.